Sementara itu kabar duka juga datang dari dunia olahraga tanah air, di mana mantan atlet nasional peraih medali emas Olimpiade 2006, Markis Kido meninggal dunia, diduga terkena serangan jantung saat latihan. Rencananya jenazah akan dimakamkan hari ini di TPU Kebondaras, Jakarta Timur pukul 11 siang. Suasana haru mengiringi kedatangan jenazah mantan atlet bulu tangkis nasional Markis Kido saat tiba di rumah duka di perumahan Murti Kurnia Jaka Setia Kota Bekasi, Jawa Barat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Almarhum Markis Kido diketahui meninggal saat sedang latihan di PB Jaya Raya di wilayah Tangerang, Banten. Feriono, salah satu kerabat almarhum, mengatakan sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum tengah latihan dan mengalami pingsan. Almarhum pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Omni Tangerang. Namun saat dalam perawatan rumah sakit, almarhum akhirnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kido sedang main bulu tangkis di Tangerang, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kurang lebih 15 menit kemudian, iya, saya dapat kabar lagi, beliau tidak tertolong meninggal. Kemarin atau lusa ya, beliau kontrol memang darah tingginya, tensi lagi tinggi. Almarhum Markis Kido diketahui meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan. Markis Kido merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Rencananya jenazah almarhum pun akan dikebumikan hari ini.